Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. InsyaAllah tajuk yang kita akan bincang pada malam ini ialah berkaitan tentang riba, tahrimur riba. Sebelum itu, macam biasa, sebelum azan, 10 minit sebelum azan, saya akan buka soalan kepada tuan-tuan perempuan. Sama ada nak terus bertanya ataupun nak WhatsApp atau SMS ke nombor 010-232-6621. 010-232-6621. Abah al-Islam istismar al-mal an tariq at-tijarah. Islam tak larang tuan-tuan, kita nak berniaga, kita nak mencari rezeki, nak cari duit, dibenarkan. Kita nak untung, boleh. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan makan duit kamu, duit sesama kamu dengan cara yang batil. Antaranya riba, penipuan, kezaliman, itu semua tak dibenarkan. Gharar. Gharar ni benda tak jelas. Kita jual benda yang tak jelas, kita melabur pada tempat tak jelas. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan cara jual beli yang betul. Kita nak berniaga boleh. Tapi berniaga dengan duit yang jelas. Contoh, kemarin ada orang tanya saya, surau, katakan surau atau masjid, macam kita ni surau Al-Kawthar. Bila surau Al-Kawthar, dia kutip duit nak buat sesuatu. Contoh, nak buat, Nak tukar kapet baru. Ini kapet baru, jangan tukar lagi ya. Nak tukar kapet baru, kapet rosak dah ni. Boleh tak kalau saya ni peniaga kapet, saya nak ambil untung daripada penjualan kapet, boleh tak? Oh, laju jawab. Peniaga kan? Orang pun dia kata masalah kan, meniaga apa ni, dia duit rakyat, duit wakaf, orang suruh beli kapet. Jadi macam mana ni, kita nak, kita tahu tu duit wakaf, takkan kita nak berniaga nak ambil untung daripada duit wakaf? Tuan-tuan jangan masuk campurkan duit wakaf dengan perniagaan. Dia yang tak bolehnya, saya pengurusi surau, saya AJK atau bendahari atau SU, anak saya jual kapet, kapet surau ni bagi ke dia, itu tak boleh, conflict of interest. Tapi kalau beli, kata saya orang Bukit Mahkota, contohlah kan, tak tahu surau ni dia buat tender, ambil tender. Ambil tender kan? Ambil tender kan? Kita ambil tender. So buka 3 tender. Saya menang. Tapi kos saya, so saya masih untung lagi. Adakah boleh saya ambil untung? Boleh tak boleh? Dah, tak berani jawab pula lah. Boleh lah, sebab duit orang wakaf tu adalah untuk beli barang. Bila sebut beli barang, maknanya mesti ada jual beli. Bila ada jual beli, mesti ada keuntungan. Maka tak salah. Cuma
kalau kita nak dapat pahala juga, kita pun kurangkan sikit harga, ambil sikit kurangkan sikit keuntungan. Patut dapat untung apa, RM50,000 jadikan RM25,000. RM25,000 ni lillahi ta'ala. Tak apa. Janganlah orang nak jual, oh ni masjid punya. Oh minta maaf, barang habis. Dan barang habis. Sebab apa? Barang kalau jual dengan masjid tak laku, apa ni, tak boleh untung. Jadi orang kata tak ada barang, tak ada. Lah kali masjid tak boleh siap. Sebab semua orang tak mau jual. Sebab jual beli tu jelas. Ha, nak ambil untung boleh. Kan? Tapi kena tahu macam mana cara dia tu. Nah, jangan pula kita lah, kita ambil tapi kontraktor tu anak kita, tak boleh. Sepupu kita, menantu kita, itu bukan menantu, hantu. Sepatutnya dia kena bagi nasihat bapak dia. Tak boleh bah, saya ada hubungan. Sebab Nabi tak pernah bagi projek pada Ali bin Abi Talib sebab menantu dia. Nah, jadi nak berniaga, tapi jangan sampai kita ambil benda yang haram. Baik, tapi kalau katakan kita nak ambil nasi lemak bagi-bagi kan, lepas kuliah subuh mesti makan nasi lemak. Tapi kalau Al-Kausar ni dia orang masak sendiri, betul ke? Ha? Kedai apa? Kedai sebelah. Kedai sebelah. Jadi kita bagi kedai sebelah lah kan. So kita nak ambil, kadang-kadang nak tukar selera, nak ambil kat rumah apa ni, nasi lemak janda depan, nak ambil. Kata nak try sebelah, nak tolong kan. Tak salah. Kakak tu pula nak jual harga yang sama macam orang lain. Kita tahu dia sebelah AJK masjid, kita kata janganlah gitu. Ni kita nak bagi jemaah surau, RM2 mahal ni kak. Habis berapa sepatutnya jual pada jemaah surau? Harga kos lah, 50 sen. Innalillah, mati kakak tu. Tak boleh lah, dia kena jual lah. Betul tak? Kena bagi hak dia. Haa, gitu. Wasna al-daribain fil ardi litijarah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada orang kata Allah Ta'ala puji juga orang yang menanam, yang bercucuk tanam untuk mencari rezeki, juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin al-Islam saddat tariq ala kulli man yuhawil al-istithmar ma lahu an tariq riba faharrama qalilu wa kathiru. Tapi dengan cara riba memang tak dibenarkan langsung. Bagi pinjam 100 tapi dengan syarat bayar 200 ataupun 150 atau 125. 25 tu riba. Tak dibenarkan. Wasyanna 'ala al-yahud iz aqadu ar-riba wa qad nahu anhu. Riba yang mula-mula buat ni Yahudiah. Zaman Nabi masuk Madinah, orang Arab semuanya makan riba. Pinjam 100 bayar 200. Itu dia 100% naik. Itu diharamkan dalam Islam. Macam kita hari ni banyak dah bank-bank dia dah tukar dah. Dia bukan lagi pinjaman, ya. Jadi banyak dia ada yang dalam bentuk apa? Islamik, ya, Islamik dengan kaedah-kaedah Islam. Sebab penasihat-penasihat dia akan letakkan garis panduan yang betul untuk buat pinjaman dan sebagainya. Baik. Dan Allah Ta'ala juga menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, jauhkan diri kamu daripada riba kalau selagi mana kamu beriman pada Allah Azza wa Jalla. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih. Kalau kamu masih lagi buat riba, makan riba, maka dibenarkan kepada mereka untuk diperangi. Golongan ini diperangi oleh Allah dan Rasul. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sebenarnya kalau kamu bertaubat, kamu hanya dapat ra'sul mal. Kamu punya duit tu ya. Pinjam 100 bayar 100. Cuma selepas tu kalau kamu nak bagi, itu terpulang. Kan kita tak pernah tetapkan. Masalah sekarang ni jangan kata
dia nak bagi selepas tu, nak bagi hadiah ke apa benda, ajak makan ke, tak ada. Kepala duit pun tak dapat. Ini masalah pinjam. Aduh. Jadi Islam, Nabi SAW telah mengiklankan perang kepada orang yang makan riba dan orang yang menerima riba. Na'uzubillah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, ingatlah benda-benda begini. Walam yakunul Islam fi dzalika bid'an fil adyan samawiyah wa fi diyan yahudiyah ja'a fil ahd al qadim is iftaqara akhuka fahmilhu la tatlu minhu ribhan wala manfa'ah. Sebenarnya bukannya Islam ni bawa baru, tiba-tiba dulu boleh, zaman Nabi Musa, Nabi Isa dulu boleh makan riba, sekarang tak boleh. Tak, daripada zaman dulu lagi dah tak boleh dah. Yahudi zaman Nabi Musa lagi dalam kitab tak boleh menyebut, tak boleh makan riba. Sebab apa? Disebut di dalam kitab Yahudi ayat dalam ayat 24 fasal 22 menyebut, apabila kawan kamu ditimpa musibah, fahmilhu, tolong jaga dia. La tatlub minhu ribhan wala manfaah, jangan mengambil manfaat dan jangan ambil keuntungan daripada pertolongan yang kamu bagi. Ni zaman orang Yahudi dulu ni. Ni sekarang apatah lagi disebut dalam kitab ni. Untuk Nasrani dalam Taurat pun sebut juga, dalam kitab Injil, dalam Injil dan Taurat. Nama Injil, Injil Luka. If'alu khairat wa aqridu wa ir muntazirina aidataha wa idzan yakunu thawabukum jazila. Buatlah kebaikan dengan memberi bantuan kepada orang susah, dan jangan sekali-kali kamu menunggu keuntungan daripada pertolongan kamu itu, sebab Allah akan bagi ganjaran kepada kamu atas apa yang kamu lakukan. Allahu Rabbi. Ini semua disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semua menjelaskan bahawa tidak boleh makan riba. Jadi hukum Al-Quran juga sangat jelas. Apa hikmah daripada pengharaman riba? Okey. Pertama, Islam tak pernah haramkan saja-saja, tuan-tuan. Imam Ar-Razi menyebut, "An-riba yaqtadi akhdh mal insan min ghairi 'awad." Riba ni kita ambil duit orang tanpa sebarang pertukaran. Jadi itu tidak dibenarkan dalam Islam. So, satu kezaliman, kamu ambil hak orang tapi kamu tak dapat apa-apa. Orang tu pun tak dapat apa-apa. Li'anna may yabi'ud dirham bidirhamain yahsul lahu ziyadatun dirham min ghairi awaq. Jual satu dirham dengan dua dirham. Ini pertukaran yang tak bagus. Kamu dapat dua, dia dapat satu, apa pasal? Kecuali kamu jual barang. Contoh, Nabi bagi pinjam kepada sahabat Nabi satu dinar. Sahabat ni pula, dia ambil satu dinar, dia pergi beli kambing. Satu dinar dapat dua ekor kambing. Sebab dia pandai. Mana nego lah. Mana nego dapat dua ekor kambing. Jadi dia jual dua ekor kambing tu dapat dua dinar. Dinar. Tak. Jadi dia untung apa? Dia dapatlah dia dua dinar. Dia bagi Nabi satu dinar dan dia punya satu dinar. Nampak tak, dia gunakan kaedah macam mana nak bayar balik pada Nabi tu dengan satu dinar. Qardul Hasan dia panggil. Pinjam sedinar, bayar sedinar. Tapi aku dapat daripada sedina ya Rasulullah tu, dapat pula satu keuntungan. Tak apa, sebab dia menjual beli. Tu dia. Jadi ada sebablah. Yang kedua, al-i'timad ala riba yamna an-nas anil ishtighal bil makasib. Bila orang dah kaya, tuan-tuan, dia bahaya bila riba ni kalau dia berleluasa, dia akan menguntungkan bank semata-mata. Sekarang pun untung banyak bank. Ya, dengan macam-macam produk yang dia buat.
Yang sakit ni kita membayar. Jadi bila orang ada duit cash, orang ada duit banyak, dia akan buat apa? Dia akan gunakan duit dia untuk cari keuntungan daripada riba. Okey, saya ada 2 juta. Contoh, kan ada pula yang ustaz ada 2 juta. Kata saya ada 2 juta. Tiba-tiba kawan kita ni dia dapat bisnes dengan kerajaan. Bisnes kerajaan ni bukan bayar terus. Dia kena dapat invoice lah, apa lagi ni. Berapa kos dia? RM300,000, RM500,000. Tapi sebab dia masuk dengan tender kerajaan, dia akan dapat 1 million. Kos dia RM500,000. So dia akan untung RM500,000. Tapi lambat dapat duit tu. Dia nak guna duit ni RM500, tak ada duit. Dia kata, ustaz pinjam RM500, nak cepat ustaz. Kalau minta dengan bank nak dokumen tu, dokumen ni, ustaz dia, ha, saya pun bagi. Saya kata okeylah, aku bagi RM500. Engkau akan untung apa ni? Saya akan untung RM500,000 ustaz. Jadi saya akan dapat 1 juta. So beginilah, aku bagi kau RM500,000 pinjam, nanti kau bayar kos aku RM500,000, lagi 250 kau bagi kat aku. Kau 250, aku 250. Banyak tu ustaz. Ejak sikit. Tak apalah. 150 lah. Baki kau ambil. Itu riba. Orang tu yang kerja kuat, orang tu yang naik turun buat kerja apa. Ha, tapi kita hanya dapat untung atas duit yang kita ada. Itu tak betul. Kita tak buat apa pun. Hanya bagi orang buat kerja. Ha, tu riba yang sangat terkutuk. Dia akan untungkan orang kaya. Tapi orang miskin tetap tertindas. Baik. Ada orang dia menarik, dia tutup maksiat dia ni dengan sedekah. Dia duit banyak, dia bagi cash. Orang bayar. Oh, daripada dia bagi cash ni, dia dapat balik. Cara kaedah riba dia tu, dapat untung balik dekat 1 juta. So dia ambil 200 ribu sedekah kat surau-surau. Tapi tak nampak lah, dia tak beritahu lah, ni duit riba dah. Jadi adakah Allah terima? Allah tak terima. Sebab apa? Duit tu daripada sumber yang haram. Ini mainan-mainan orang ada duit tu kan? Baik. Yang ketiga, annahu yufdi ila inqita'il ma'ruf bainan nas minal qard, li'anna zina idha hurima tabat an-nufus biqardi dirham wastirja'. Walau halla riba lakanat hajatul muhtaj tahmiluhu ala akhdi dirham bidirhamain. Sekarang ni tuan-tuan, kalau katakanlah Allah benarkan zina, apa akan berlaku? Maknanya orang akan menjual diri untuk mendapatkan dinar. Kemudian anak yang lahir, anak itu tidak sah taraf dan menyusahkan dia untuk mengenali dia punya keturunan. Itu susah. Itu Islam tutup terus. Nombor dua, bila Islam mengharamkan riba, maka duit akan dijual beli. Duit tu akan berlaku jual beli. Sedangkan jual beli ni mesti antara duit dengan barang, bukan duit dengan duit. Itu dia. Maka akan terputuslah muasatul ma'ruf, dan hubungan kebaikan itu akan terputus. Sedangkan perkahwinan itu membawa kepada kebaikan, mengeratkan suatu rahim, memperkenalkan antara satu sama lain. Manakala jual beli juga mengajar orang untuk berusaha mencari rezeki. Tapi kalau katakan dengan riba ini, dia dah hilang sifat berusaha. Dia hanya fikir, okey. Kalau macam tu senang bahaya tu kan. Sebab dia akan punya, okey, aja dia berapa? 200 kutip. 100. Lepas tu ada seorang kawan kita, dia pandai cari orang yang ada projek dengan kerajaan. Kita bagi macam tu lah. So dia dapat duit macam tu. Dalam masa 2 bulan, 3 bulan, kau dapat balik duit, kau bagi balik. Dia akan jadi mainan dalam kalangan orang-orang kaya. Na'uzubillah. Itu sebab riba diharamkan. Ya. Hah? Tu dia bukan dia berniaga. Kita tukar duit untuk dapat nilai harga sana. Tak ada apa. Lepas tu dia pula pergi tukar dengan harga yang murah. Tak ada masalah sebab kita tukar duit. Kita bukan jual duit. Apa? Sebab dia ikut harga pasaran.
Cuma money changer ni sebab dia ada ada nilai yang banyak disimpan. Bila duit tu naik, dia dia tukarlah dengan nilai yang lain. Ah, beza yang boleh beli adalah duit lama. Ah, duit lama ni dia bukan, dia tak dikira sebagai duit, tapi dia kira sebagai barang barang antik. Barang antik ni memang mahal. Orang antik dia tak boleh laku. Kereta antik mahal. Aduh. Baru ni ada seorang dia jual, dia saya terkejut. Dia beli Mini Cooper tahun 80-an. Dia beli body je. Enjin buang. Ha? Volkswagen lama tak? Ha, Volkswagen lama. Ni Mini Cooper lama. Saya tanya dia, "Ji, berapa Ji beli ni?" "Oh, ustaz, saya beli body je, ustaz. Enjin memang tak boleh pakai, kena buang. Saya kena bubuh enjin baru apa." "Kos saya habis dekat RM127,000. "Ah," saya kata, "baik beli Honda Civic." "Eh, ustaz, demo tak kena barel." Oh, dia sebut, dia orang Kelantan. "Demo tak kena barel, ustaz. Ini body, body, apa, body Mini Cooper, ustaz. Oh, ini dapat barah, ustaz. Saya buat RM127,000, saya boleh jual RM200,000, ustaz." Oh, saya kata, benda pening belaka ni. Ni barel pening ni panggil. Dia kata kawan tak kena barat, dia tu barat pening dia. Ada orang macam tu. Barat-arat lah. Volkswagen sama juga. Volkswagen lama kan. Volkswagen lama ni kalau langgar tiang, dia okey, tiang tu jahanam. Tu. Zaman sekarang tak. Sekarang pakai Mercedes. Oh, ya Robby. Ting kosong. Ting, ting, ting. Dulu Mercedes dulu siapa pakai motor bulat tu kan. Motor bulat, motor. Oh, itu langgar apa nama pagar rumah orang, pecah pagar. Ia elok lagi, cermin dia pecah. Saya pernah tanya orang Mercedes kan, yang tok apa ni, engineer sini. Dia kata, "Ustaz, kita terpaksa buat begini sebab kos tinggi sekarang." Satu. Nombor dua, kalau kita buat keras macam tu, tak laku barang spare part. Oh, betul juga. Tuan-tuan perempuan, jadi tak ada masalah tu. Macam jual duit antik kan. Ada orang nak beli duit tu. Bukan duit, dia beli barang antik, barang lama. Duit tu betul dia pakai lah. Dia suka simpan kan. Tak apa. Ada orang dia jual stamp. Stamp lama. Beli. Tak ada masalah. Dia jual barang antik. Dia barang antik ni harga dia, dia boleh ada nilai. Nah. Baik. Seterusnya, berkaitan dengan riba, apa hukum orang yang makan yang bagi riba, saya saksi, orang yang tulis, orang yang tolong introduce. Makan riba, akilu riba huwa da'in sahibul mal, orang tuan punya duit, alladhi yu'tihi lil mustadin fayasarudu bifa'idin tazidu ala aslih. Orang yang ada duit, dia bagi kepada orang yang memerlukan duit. Dan orang memerlukan duit akan bayar dengan dia harga, dengan nilai yang lebih besar. Itu tak dibenarkan. Itu definisi dia. Wahaza mal'un, dan ini dilaknat. Oh, ayat dia terus keras. Wahaza mal'un, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna nas bila raib, tanpa orang kata apa? Perbincangan lagi. Kerana itu jelas daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab Allah sebut dalam Quran, dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis, la'anallahu akil riba wa mu'kilihi wa syahidaihi wa kajibihi. Allah laknat orang yang bagi riba, orang yang yang menjadi wakil, orang yang makan riba, orang yang menjadi syahid, saksi, dan juga peguam yang tolong buat dokumen. Oh, ni ada satu peguam, bagus lah peguam ni. Budak muda. Dia kata, "Ustaz, saya dapat..." Dia makan gaji dengan dia saja. "Awak ada syarikat kawan, awak dapat projek-projek lain lagi. Tinggallah projek dia. Sebab apa? Dia tak patuh syariah. Lepas tu kalau awak tulis, awak buat dokumen, awak sebagai saksi, jalan dengan awak-awak sekali, mala'un. Dilaknat oleh Allah SWT." Tak lama lepas tu dia kata, "Ustaz, saya dah buat surat resign." Resign? Dia ni memang saya kenal lah. Memang sangat detail budak dia. Resign. Tak sampai berapa hari, surat datang balik. Pihak kami nak ambil dia balik. Main syarikat tu nak balik dia. Lagi bagus, gaji lagi tinggi. Dan kami bersetuju untuk ikut segala nasihat yang berkaitan dengan syariah.
baru dia buat. Bila dia masuk dalam tu, dia pula arahkan ambil penasihat syariah. Rabak bos dia. Tak boleh lah awak, dia dia syarikat besar tapi nak untung atas angin itu tak boleh. Dia bagus ada peguam macam ni, bagus. Dia ada setengah peguam, dia takut. Dia katakan kalau saya tolak kan, saya tak dapat projek. Baik saya buat ikut undang-undang civil lah. Syariah bukan my part. Jadi saya buat tak tahulah. Sebab saya dapat CJ peguam, saya bukan CJ ustaz atau syariah. Kata kau nak Allah pun kau nak tipu peguam. Jadi tak boleh lah. Allah tahu, kau tahu benda tu. Inna Allah alimun bima ta'mal. Allah tahu apa yang kamu tahu. Jadi jangan kamu nak kelentong Allah Ta'ala. Tapi tengok budak ni, bagus. Bila dia berjaya, dia tarik dia letak surat jawatan, dia orang tawarkan lagi. Sebab dia buat kerja bagus. Detail. Jadi jangan risau dengan rezeki Allah Ta'ala. Baik. Wa in kanat hunaka daruratun mulhah iqtadat mu'ti al-fa'idah an yalja' ila hadzal amra ila hadzal amr fa innal ism fi hadzal hal yakunu ala akhir riba. Sekarang ni baru ni ada pihak syarikat bank, pengurus bank. Sekarang ni rupanya bila kita orang kata apa, bila kita cari kita pergi bank, Maybank, CIMB. Kalau CIMB dekat apa nama? Ni. Dekat UKM ni. Tuan-tuan buka, nak buka account je. Automatik dia akan buka Islamic account. Dia kata ustaz yang pening ni ustaz. Ha, ni ada seorang satu bos lain pula, syarikat lain pula, apa nama bank lain pula. Dia kata pak ustaz pelik. Bila kita buka kat dia Islamic, dia marah kami balik. Dia kata siapa yang, kenapa you bagi yang Islamik? Ayat minta tak kau you? Tak, memang ke polisi kami, kami bagi Islamik dulu. Kecuali customer minta. Bila customer minta, kami akan bagi tahu. Ini ada riba. Riba haram. Pengurus akan cakap macam tu. Eh, ada yang cakap, kata, eh, apa masalah you ni? I nak buka account. Civil lah. Kecuali I minta nak Islamik. No, polisi kami Islamik dulu. Riba you kena minta. Sebab dosa yang you tanggung. Ah, tak apa, I tanggung. Sebab kubur kita lain-lain, I pun tak kenal you kat mana. Oh, belagak betul mamat ni. Jadi pengurus kata tak apa, dah itu dia minta kan. Okay, proceed dengan dia punya tu. Ah, kalau keadaan macam ni, pengurus bank, semua yang terlibat dalam bank itu tidak tanggungjawab. Sebab mamat tu memang sendiri nak. Ah, so kita bagi, sebab kita dah bagi apa, dah bagi borang untuk Islamik, akaun Islamik, tapi dia tak nak, tu dia tanggungjawab. Ah, bagus juga ini idea ni, mula dengan masa kalau di Maybank. Idea ni dibuat oleh Tan Sri Wahid Omar. Dia orang pertama yang tekan kan, kita buka je Islamik akaun Islamik. Tapi kalau dia nak, dia tanggung, bukan kita tanggung dosa. Alhamdulillah tu, sebab yang akhirnya di Selangor tu perbincangan tentang ASB tu berakhir. Sebab ASB kan dia akan labur pada Maybank. Jadi akhirnya alhamdulillah sekarang ni ASB tu telah diharuskan dan dibenarkan oleh fatwa negeri Selangor dan fatwa peringkat kebangsaan. Dia ada banyak lagi sebab-sebab lain lah ya. Baik. Itu kalau kata itu dipanggil darurat, tak boleh buat apa. Yang kedua, orang yang kerja dekat bank. Ni ramai eh. Yang kerja dekat bank, dia kerja zaman, kalau CIMB ni zaman Bank Bumi Putra lagi. Bank Bumi Putra lagi. Bank Bumi, lepas tu Bank Bumi Putra, lepas tu pergi gitulah seterusnya. Dia nak berhenti, dia kena cari yang nilainya sama gaji dulu. Sebab dia ada tanggungan. Jadi ulama' benarkan dia mencari kerja lain yang setara gaji, lepas tu barulah dia berpindah. Bila dapat gaji setara, dia wajib berhenti. Tapi selagi tak dapat, jangan berhenti lagi. Teruskan bekerja, dalam masa yang sama, cuba cari jalan menyelesaikan masalah yang haram kepada yang halal. Itu antara yang difatwakan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Menarik benda-benda ni.
Ada orang panggil. Okey. Wa min nahiyatil ukhra alayhi ayastanfiz kullu tariqatil khuruj min ma'zaq al-madi. Okey, dia ada ada syaratlah macam untuk orang ni selamat daripada makan riba eh. Pertama tadi yang saya sebut dalam keadaan darurat. Tadi darurat tadi dia tak boleh pilihan, no choice. Ataupun dia berada dekat negara-negara bukan Islam. Memang semua bukan Islamik kan. Dia duduk kat sana. So tidak ada pilihan. Nombor dua, diringankan apabila yang minta itu adalah orang yang nak makan riba. Dia sebagai pengusaha, dia sebagai pegawai bank tidak kena. Nombor dua. Sebab dia dah menghina syariat. Nombor tiga, wa min nahiyatil ukhra alayhi yastanfis kull tariq. Dia kena cari jalan untuk keluar daripada riba. Cari jalan untuk selesaikan masalah dia daripada terlibat dengan institusi yang ada riba. Kena usahalah, selagi mana dia tak dapat, selagi itu dia akan berada kat situ. Ada orang dia berani berhenti terus. Tapi kena ada standby, plan B lah. Dia tak boleh berhenti terus tanpa ada sebarang pekerjaan. Ya? Dia kena cari dulu kerja. Kalau yang terakhir sekali, wa ay yaf'ala dhalika in fa'alahu wa huwa lahu karih wa 'alaihi sakhit. Kalau terpaksa atas arahan bos suruh ambil juga. Labur dekat tempat yang haram. Macam contoh ada seorang hamba Allah ni. Ha, ni cerita betul ni tuan-tuan. Dia ni kerja dengan syarikat pelaburan. Syarikat pelaburan dia ni memang dah dia mula-mula patuh syariah. Tapi sebabkan ada tahun 2020, 2021 kan ada apa ni, saham naik turun. Jadi orang yang usahakan saham ni, yang melabur ni, yang main saham ni, dia sahamkan orang, dia tolong orang lain buat. Dia ambil beberapa kaunter yang tak patuh syariah, yang ada riba. Kawan ni yang duduk kerja dengan dia, orang kanan dia ni, bagi tahu kata tak boleh. Ni memang tak patuh syariah, mana boleh masuk. Bergaduh antara dia dengan bos dia. Akhirnya bila bos dia berkeras, dia kata aku yang manage saham ni. Kau ikut je, kau timbalan aku. Kau buat je. Akhirnya dia kata, okey, kalau macam ni keadaan, aku letak jawatan. 24 jam letak jawatan. Gaji dia masa tu sebanyak RM22,000 sebulan. Berhenti. Dia telefon saya, ustaz, saya berhenti ustaz, tak boleh. Ini garut ni. Dia suruh beli saham-saham yang tak patuh syariah. Ada riba, ada arak. Memanglah akan untung, tapi kan tak bagus tu. Tapi dia kata patuh syariah. Ni mainan-mainan dia orang lah. Memanglah semua kaunter dia halal, patuh syariah. Ada satu dua yang dia sepelek lah sekali-sekala. Ya, dia ingat Allah tak nampak kali. Jadi kawan ni berhenti. Saya pula kata, lah habiskan kau kerja apa? Tak apa ustaz, saya ada plan B. Saya akan jual takaful balik macam dulu. Tak macam mana dah dia try. Alhamdulillah dia dapat satu projek baru. Kerja pula dengan syarikat baru. Sekarang ni kan tuan-tuan, tengok eh. Bila kau kejar apa yang Allah suruh, kau tinggal benda apa yang Allah larang. Sekarang gaji dia sebulan RM112,000. Saya termenung, macam mana dia orang ni? Kita setahun baru RM100,000 pun tak sampai ke tidak. Dia RM100,000 sebulan. RM112,000, RM110,000. Sampai bini dia terkejut pula. Dia kata, ish, kita nak, dia nak pergi umrah apa ni kan? Pergi dekat apa nama, KSCC, beli beg. Haji tahu berapa beg dia untuk masuk dalam kargo? Beg masuk kargo dia tu harga dia RM40,000. Merepek. Saya kata apa benda mahal sangat. Dia kata ustaz, oh ini jenama dia ustaz, dunia tahu. Ha, so, dia jadi rosak pula mamat ni. Saya kata jangan membazir. Dia kata tak ustaz, memang saya kena beli sebab benda ni memang saya guna ustaz. Dan kuat, dia punya waranti seumur hidup. Ha, ikut engkau lah. Dia ada duit RM100,000 ustaz. Kalau tak pun saya nak buat apa rumah, duit saya ada. Allah bagi rezeki, saya guna lah.
Ha, okey ikut hang. Tapi zakat dia alhamdulillah. Baru ni yang Indonesia baru ni, yang Turki baru ni kan. Dia hantar dia punya team dia punya duit sebanyak dekat 2 juta. Team dia punya duit. Syarikat dia hantar 2 juta. Alhamdulillah. Jadi tak apalah kalau dia ada duit kan. Jadi saya nak cerita tu, dia lari daripada riba, Allah bagi gaji lagi besar daripada apa yang dia janjikan. Nah, ini salah satu contoh lah. Banyak contoh, banyak. Saya nak cerita pun sebab benda tu berlaku depan mata saya sendiri kan. Kita kongsi je lah. Memang betul. Salah seorang dulu bekas orang besar sebuah bank. Dia ni isteri kepada seorang menteri. Menteri tu dah tak menteri lah, dah habis lah. Masa dia kat bank tu, gaji dia masa tu 24-25 ribu gitu. Masa tu dia jumpa saya. Bangi lah, dia duduk kat bangi juga. Dia kata, ustaz saya nak berhenti lah ustaz. Suami tak bagi. Sebab suami dia orang bisnes masa tu. Belum jadi terlibat dengan politik ni. Suami dia kata, ustaz saya tak benarkan ustaz. Sebab saya ni makan gaji anak-anak semua duduk universiti yang berbayar sendiri. Duduk kat UK, Australia. Jadi saya tak berani ustaz. Sebab takut jadi apa-apa kat saya. Macam mana anak-anak nak belajar. So gaji tetap dia tu saya nak guna lah. Maksudnya dia boleh stand by lah. Bini kata, tak boleh ustaz. Saya rasa tak boleh. Jijik lah riba ni kata. Sebab saya akan sahkan di akhir tu. Saya kata gini, Puan usaha dulu. Cari gaji yang lebih kurang sama. Sebab nak kena bantu ni, kalau jadi apa-apa ni susah kat anak-anak nak belajar kat luar negara. Puan usaha dalam beberapa bulan. Okey ustaz, saya akan bagi masa 6 bulan. Saya cari, kalau tak ada saya berhenti juga. Oh, dia memang nekat. Nak jadikan cerita, bank dia tu buka cawangan entah banyak. Buka cawangan belah-belah Asia. Dia dilantik menjadi pengurus besar untuk bank tu bahagian Islamik. Seluruh Asia. Dah. Tak sampai berapa bulan dia dapat tuan-tuan, gaji berubah daripada 24 tu jadi 50 ke 60 atas lagi. Dia kata, ustaz betul ustaz, biar kita niat nak berhenti tu lain pula jadi. Dan sekarang ni kerja lah pula. Sampailah suami dia jadi menteri. Bila jadi menteri dia berhenti lah. Sebab dia kata masa tu PA-PA comel-comel belaka kata. Jadi aku berhenti sebelum jadi benda-benda lain kata. Kan selamat duit banyak tapi hati tak tenang. Jadi macam-macam tuan-tuan. Tu kadang-kadang ada je rezeki Allah bagi. Cuma kita kena yakin lah. Ha, macam kita penjawat awam, macam saya penjawat awam, tak kisah, confirm lah. Duit tu halal. Kan? Cuma pun ada orang petikai lagi. Kata ustaz, ustaz tu cakap tentang duit haram-haram ni. Ustaz kena tahu, duit yang kerajaan bagi gaji pada penjawat awam, semua haram lah ke? Oh, yo. Saya debor terus. Saya kata, haram ke mana pula? Ustaz tahu tak berapa bilion duit judi daripada Genting masuk dalam kantung pembandaran? Ay, ya Allah, aku dah debor lah. Kita tahu hukum pun kita rasa takut. Nasib baiklah Allah bagi rezeki dapat ceramah dekat pembendaraan. Masa tu ketua pengarah pembendaraan tu ada sekali kan. Dia pun cerita, ustaz, kami pun tahu halal haram. Ustaz, Kementerian Kewangan ni orang Islam semua. Dia orang pun tahu mana nak letak duit haram tu. Dapat duit-duit judi, duit arak, kita akan letak dalam satu kantung, dia panggil kantung haram. Cuma tak ada lah kita umum dekat orang awam. Ini kantung haram. Kantung ni untuk pembendaraan duit negara tu digunakan untuk buat jambatan yang kerajaan gunakan untuk adalah untuk penggunaan awam. Memang itu fatwa pun. Kalau ikutkan fatwa kita tak lama, duit-duit tu dibuatkan jamban. Tapi kalau kita semua buat jamban, Malaysia ni penuh dengan jamban. Jadi rakyat jamban ni panggil. Jadi kita kena gunakan untuk yang lain, buat jambatan, buat itu, buat ini, dia guna. Jadi yang duit gaji kita ni semua daripada pendapatan yang halal. Mana duit sumber yang betul digunakan untuk penjawat awam. Ya Allah. Insaf aku dengar main-main haram ni. Tuan-tuan yang gelak sangat. Gaji pencen tuan-tuan tu banyak daripada yang kerajaan. Jadi kita sama-sama kena memperjuangkan hak kita sebagai penjawat awam. Wallahu a'lam. Baik. Ada? Dah azan ke? Okey, saya buka soalan. Okey, ada satu soalan ni. Okey.
Assalamualaikum Ustaz. Mohon pandangan berkaitan tentang duit masjid. Bolehkah dengan duit sumbangan-sumbangan yang diberikan awam, orang awam kepada masjid digunakan untuk tujuan-tujuan promosi mendapatkan dana-dana wakaf yang lain? Mohon pandangan. Tuan-tuan, bila kita nak guna duit wakaf kita, contoh wakaf untuk buat bangunan, bangunan belakang ada contoh, kita perlukan lebih kurang 1 juta. Jadi nak dapatkan 1 juta tu macam mana? Macam mana? Tuan-tuan umum kat surau saja tak cukup kan? Kena buka, masuk Facebook, masuk Instagram. Bila masuk Facebook, masuk Instagram, kena bayar. Dia ada app tu. Nak umum. Macam saya memang tak, saya tak ambil duit lah. Selalu saya umum, saya promo je. Macam contoh masjid Bandaraya di Masjid Diraja Kelang. Mereka perlu, mereka beli karpet. Harga dia berapa ratus ribu dah. Masa beli tu dah siap semua dah. Tiba-tiba PKP. Bila PKP, hutang dengan syarikat sebanyak 200 ribu lebih. Lebih kurang. 100 ribu lebih, dekat 200 ribu. Dia orang WhatsApp ke PA dia, kata ustaz boleh tak tolong promo. Tolong promo. Mak, kita promo lah. Tak ada satu sen tak ambil. Tak ada kerja aku nak ambil persen dia tu. Lepas tu dia pun, kita promo. Tak sampai 2 minggu penuh. Sampai ke masjid tadi pun tolong bagi tahu umumkan tutup sebab dah terlebih lah. Dah jadi sekat 200 ribu lebih lah. Dah satu hal pula kita nak kena maklum kan dia tutup. Alhamdulillah penuh. Sama juga macam kita nak buat nak bayar FBF dan sebagainya, nak guna duit wakaf boleh ke tak boleh? Nak guna duit wakaf ke tak boleh? Nak macam mana cara nak guna tu? Nanti kita sambung selepas ini bagi azan tu. Kenapa mic ni makin telan suara? Telan suara sakit tu. Bateri habis tu. Allah.
dia duit masjid ni tuan-tuan, bila kita nak kutip untuk wakaf, dia kena ada satu tabung khas. Kalau tabung wakaf itu memang tak boleh pakai lah. Semua tu kena buat untuk untuk apa? Untuk pembangunan masjid tu dan surau. Tapi kalau kita nak bayar buat poster, bayar FB ad dan sebagainya, maka kena ada satu tabung lain pula, dipanggil tabung infak. Tabung pengurusan untuk dapatkan dana. Macam contoh, AJK Masjid nak pergi buat kutipan dekat satu kawasan-kawasan lain kan, takkan pergi tanpa duit minyak, kena bagi duit minyak. Ha, jadi pakai duit pengurusan itu baru dibenarkan. Jadi kita kena pecahkan duit agar tidak salah guna duit yang dinamakan duit wakaf. Itu ha, perlu diambil perhatian lah. Sama juga macam NGO-NGO kan, bila dia nak ambil, nak kutip bawa pergi Turki. Sekarang ni semua pakai NGO, pakai keluar habis lah. Tapi kena bagi tahu lah, masa dikutip tu kena bagi tahu, pihak kami, pihak NGO kami mengambil sebanyak 20% contoh untuk pengurusan penghantaran daripada sumbangan rakyat Malaysia. Jadi kalau katakan dapat 5 juta, maka 20% kami ambil untuk pengurusan, sebab kami nak guna, nak bawa budak-budak, kami nak bawa barang-barang, naik tu nak bayar tu bayar ni, ha, semua tu mereka perlu. Maka kena maklum awal. Tapi masalah sekarang, adakah perbuatan itu dilakukan? Itu yang dipersoalkan. Oleh kerana itu sekarang ni permohonan nak minta derma ke apa semua mesti melalui Jabatan Agama Islam Negeri. Selangor, Selangor lah. So selamat, so tak ada lah pening kepala kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi soalan? Tak boleh angkat sore je. Kilang ambil mahal? Pemotongan. Pemotongan apa? Pemotongan dikatakan alasan basah-basah. Oh. Jadi contohnya, yang senang, kalau satu tan harga dia RM1,000, pemotongan RM20, jadi tadi cuma dapat bersih RM500. Itu macam berlaku satu tindakan. Adakah dalam Islam dibenarkan pembeli meletakkan pemotongan dengan cara senang? Oh, okey. Soalan Nadi ni bagus juga. Dia berkaitan dengan apa nama tu, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, padi. Ya, padi. Haji kata patutnya padi tu dijual dengan harga RM1,000. Kan? Sekian-sekian. Banyak sekian, RM1,000. Seribu tan. Satu tan dengan berapa? RM1,000. Contohlah ni, contoh. Satu tan dengan RM1,000. Tapi bila apa orang yang pemilik padi ni nak jual kepada kilang dengan kadar yang tinggi sebab padi basah, adakah boleh dia tetapkan harga macam tu? Tu sebabnya macam padi, macam semua ni dipantau oleh kerajaan. Jadi tu sebabnya dia nak letak, nak potong berapa harga, kalau basah berapa dia potong. Sekarang ni banyak yang tak, yang lari daripada kawalan menyebabkan tertindas kepada rakyat. Jadi itu sebabnya macam contoh apa yang Haji tanya tadi, bolehkah dia tetapkan harga? Dia boleh tetap, tapi mesti mendapat piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan. Tu. Tapi nak tetap tu boleh? Boleh. Sebab padi tu jatuh harga sebab dia basah. Dia ada nilai dia. Tapi nilai yang macam mana? Kena ditetapkan oleh kerajaan. Itu sebab dia isu ni isu yang melibatkan kementerian kan, maka dia kena ambil perhatian lah kat situ. Tapi Islam benarkan untuk kita kurangkan harga sebab harga tu, harga barang tu dah jatuh disebabkan basah. Cuma dengan harga yang kadar yang tinggi tu yang menyebabkan perlu kepada pengawalan. Wallahualam, dia ni masuk dalam bawah hukum monopoli dan sebagainya. Wallahualam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wassallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabbihi. Kita jumpa.